Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Yuya Dara. Ya, ini gua lagi bareng sama Sanji. Ji, gua pengen nanya Ji. Menurut lu, Iota ini adalah wanita atau laki-laki, Ji? Gimana ya, kalau wanita terlalu keker, cok. Badan terlalu keker, cok. Oh gitu. Ya, jadi gini ya. Apalagi gue penasaran juga sih sebenarnya. Ini sudah konten sampah sih. Terserah deh. Lo mau lanjutin nontonnya atau enggak, serah deh. Jadi ini gue no edit. Gue sambil ngobrol lagi iseng-iseng gue bikin. Karena gue penasaran juga deh. Ini Iota benar-benar wow. Ini seksi banget sih. Mukanya sih cantik ya. Tapi datar sekali. Flat. Flat banget anjir. Nah, jadi gue pengen sedikit ngebuktiin pembuktian Iota ini pria atau cowok, pria atau wanita. Nah, caranya gini. Nih, Ji, gue ada pembuktian nih, Ji. Gue pencet mission di pencapaian. Jadi gue tadi lagi jalan-jalan kayak gini kan. Terus habis itu ada tulisannya dengan dua hero wanita kayak gitu-gitu kan. Nah, gue pengen ngebuktiin di sini gue achievement gue. Jadi ada achievement di mana kita pakai dua hero wanita buat ngelarin achievementnya. Nah, di sini gue cari nih. Nih gue cari di sini dua hero wanita, mana ya dua hero wanita ya? Dua hero wanita ada di sini kalau nggak salah, dua hero wanita. Emang Iota, nah ini dia, ada nih dua hero wanita. Coba gue pergi di sini ya, gue pergi ke sini. Nah, gue pergi ke sini, terus habis itu baru gue ganti hero gue. Ini gue cuma pembuktian aja sih, gue pembuktian aja. Sip, gue ganti tim gue dulu. Jadi gue taruh Iota yang udah Ian nggak sih? Iota sama Ian, emang Ian cewek, cok? Ya itu dia, gue nggak tahu cewek cowok itu dia, cowok pakai anting. Oh gitu. Jadi kalau misalnya cowok pakai anting itu cewek. Si Koceng? Imut banget, cok. Si Koceng kan pakai anting, mukanya imut juga. Apakah Koceng cewek? Nah, oke lah, kita coba ya. Kata Sanji, Iota ini, Ian ini cewek, masih ada ceweknya. Oke, Sanji emang nggak salah, nggak kayak nggak tahu Sanji aja. Oke, gue pakai kayak gini ya. Terus habis itu healernya gue pakai yang udah pasti fix cowok, yaitu healer cowok itu adanya adalah si Henry biru ya. Henry biru karena ini di hard, jadi gue equipin dikit lah ya. Nih, nah jadi gue kayak gini, gue pakai dua hero cowok. Yang dua hero ini katanya gendernya, kalau ini Sanji sih agak bingung nih. Nah jadi gue jalan nih, tamatkan dua hero wanita, langsung gagal sih. Itu gagal. Mungkin pas baru login langsung gagal kali ya. Coba kita ulang lagi. Chapter 10 hard ya kalau nggak salah. Chapter 10 hard. Duh, gue malas ngedit, jadi batuknya gue sedikit tahan aja. Nah ini nih, langsung pergi ke sini. Oh, gue nggak bisa. Gue kembali dulu. Terus baru gue jalanin lagi nih, Ji. Mari. Apa kita langsung selesain ya? Oh, 10 hard, chapter 10 hard. Chapter 10 hard, 2 hero wanita. Mana 2 hero wanita? 9. 2 hero wanita, nah ini dia nih. Nih. Dup, wah langsung gagal. Oke. Yang cowok yang siapa? Yang cowok. Gue coba ganti Ian dulu deh. Ian dulu gue ganti. Ian gue ganti Claire lah, yang memberikan cewek. Masih gagal. Oh, kita harus balik dulu. Kembali dulu, baru masuk lagi ke situ dulu. Satu-satu aja ya? Ya, mungkin sih. Tapi coba dulu lah. Tadi salah satu udah ini kan. Ian gue ganti deh. Chapter 10 heart yang wanita nih. Apakah Iota itu adalah cewek? Oke, gue coba. Kenapa gue ilahan? Oh, berhasil. Bisa. Berhasil nih. Jalan. Oke. Okay. Ini cewek udah pasti. Ini cewek berarti Iota itu adalah wanita. Wanita. Dan Ian adalah cowok. Berarti Koceng bisa aja cowok. Bisa aja. Oke, okay, jadi sudah terbukti ya, Iota itu adalah wanita dengan cara pembuktian yang seperti ini. Tamatkan dengan dua hero wanita. Jadi terjawab penasaran kita, apakah Iota itu cewek atau cowok? Jawabannya adalah yes, Iota adalah cewek.
cewek. Jadi Yota itu adalah cewek. Mau gimana pun lu ngatain Yota atau lu suka sama Yota, yes, lu nggak salah. Karena Yota ini adalah cewek dan semua wanita patut untuk dicintai. Oke, okay, akhirnya kita tahu semuanya ya guys ya. Kalau walaupun keker, berarti wanita keker nggak salah dong. Hilda, salah, cewek. Nggak salah. Emang wanita. Tapi Koceng masalahnya nggak keker, cok. Koceng itu beranting nggak keker. Gimana tuh? Amfibi itu dia, cok. Koceng amfibi aja. Pixi Ota yang punya Koceng. Yota, waifu idaman. Yota, waifu idaman. Oke, ini udah terbukti. Ini gue coba jalanin dulu sampai missionnya selesai. Apakah Yota ini benar-benar fix wanita? Tapi ini udah ini udah pasti sih, udah pasti. Cuma tinggal jalanin doang aja ya. Yang jelas Yota benar-benar wanita sekarang ini. Kalau opas atau enggak aja gue nggak tahu lah ya. Pokoknya ini yang jelas achievementnya tetap jalan. Pas gue ganti ke Ian, tadi kan nggak jalan kan? Nggak jalan langsung gagal. Begitu gue masuk langsung auto gagal aja. Tapi di sini berhasil. Berarti teman-teman Sanji bener ya. Oke, teman-teman, ini udah jalan dan penasaran kita semua terjawab kalau Yota adalah wanita. Kontennya cuma 6 menit, sampah banget ini udah. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Yodara. Bye bye.